Halo guys, berjumpa kembali dengan Upin Channel. Kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara membuat video green screen dari video yang berbackground bukan warna hijau guys. Seperti apa contoh tutorialnya? Yuk kita simak tutorialnya berikut ini. Ya, untuk membuat video green screen atau berbackground warna hijau guys, teman-teman membutuhkan satu aplikasi bawaan dari ini ya, Play Store ya, yang dapat diinstal atau download dari Play Store atau App Store masing-masing yang bernama CapCut. Ya, aplikasinya semacam ini guys. Setelah teman-teman install atau download, kita buka aplikasi CapCut-nya. Kita pilih project baru, kita klik teman-teman. Kita pilih foto. Nah, teman-teman sebelum ini harus mendownload dari Google ya, bentuk gambar green screen semacam ini. Lalu kita tambah ya guys. Oke, muncul semacam ini guys. Oke, ini kita perpanjang. Sorry, yang ini kita perpanjang guys. Kita tarik ke kanan ini. Kita klik, kita tarik ke kanan agak panjang misalkan semacam ini guys. Lalu ini kita cubit ya biar tepinya ini hilang ya. Oke, kita paskan. Setelah itu kita klik di sini, kita back, kita pilih overlay, kita tambah overlay, kita pilih video guys. Misalkan saya ingin membuat video dengan 19 detik ini, lalu kita tambah. Oke, ini kita zoom, kita cubit, kita paskan ya guys. Bisa kita naik ke atas biar posisi tengah persis macam ini guys. Setelah semacam ini kita geser dulu guys. Pastikan green screennya ini sama seperti video ya guys. Oke, kepanjangan. Oke, sampai sini guys sama. Setelah itu klik di videonya, kita klik. Oke, lalu kita tarik ke sini guys, cari yang namanya hapus latar belakang ini ya guys, paling pojok ini bawah. Kita klik di sini. Oke, dia sudah berproses guys, 97% hingga 100%, kita tunggu. Oke, ini ada kotak, ini enggak masalah guys, nanti akan hilang. Oke, nah ini ada watermark CapCut, ini bisa teman-teman hapus. Oke, hasilnya semacam ini guys, kita lihat. Oke, cakep ya guys. Setelah itu, setelah teman-teman oke, lalu ini kita simpan di sini ya. Kita simpan dengan resolusi semacam ini guys, terserah teman-teman, saya menggunakan semacam ini. Lalu kita ekspor, kita tunggu 100% ya, video 100% guys. Kita cek di galeri ya guys, di file manager, kita pengelola file, kita klik di video, dan ini guys videonya guys, kita lihat. Oke, video kita telah berhasil guys. Good job. Demikian tutorial bagaimana cara membuat video dengan latar belakang hijau atau green screen. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like, comment, and share sebanyak-banyaknya pada sosial media teman-teman. Dan jangan lupa ya guys, tekan tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oke, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.